Rekaman CCTV kasus pencurian sepeda motor oleh komplotan pria mengaku polisi di Kembangan Jakarta Barat ini viral di media sosial. Mendapat laporan korban, Polres Jakarta Barat langsung membentuk tim gabungan Jatantras dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban menunjukkan lokasi pertemuannya dengan para pelaku saat bertransaksi beli motor secara COD seharga Rp9.100 rupiah. Menurut korban, usai mentransfer uang kepada pelaku, korban langsung dimasukkan ke dalam mobil. Mata dan tangan korban dilakban, lalu korban dipukuli. Sementara motor, telepon genggam, dan uang di bank bernilai Rp50 juta rupiah raib di kasa kawanan pelaku. Korban bahkan diturunkan di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Suratnya masih belum kita pegang, gitu. Kita tanyain, bang, suratnya mana? Gitu. Dia juga bilang ada di situ, kata dia. Pas kita cari, saya sempat nyari kan, karena ngadepin apa ngebelakangin jalanan. Nggak lama lagi mobil langsung berantem, langsung nyasar kita, langsung nangkep, dilempar ke mobil. Baru di situ langsung dilakban tangannya, sama matanya juga. Hingga kini tim gabungan Polsek Kembangan masih memburu kawanan pelaku.